Kita sudah berniat berperang dengan mereka. Kita sudah berniat untuk menjemput mereka. Kita sudah ya, mereka nampak cibangan merah putih. Bantuan kita akan datang. Kelihatan banget mereka membangun kejadian ini. Semua relawan pecinta Pancasila akan turun di jalan. Kita akan mengadakan kegiatan ini dalam jangka yang panjang. Kita akan terus turun membela panci-panci Pancasila. Membela negara kita. Kita lihat teman-teman semua, kita lihat bendera merah putih kita disobek. Bendera kita disobek, diturunkan. Lihat. Satu komando. Kita lihat saudara-saudara, bendera merah putih diperjuangkan dengan darah. Disobek-sobek oleh kelompok. Mereka telah menurunkan bendera kita. Cukup 5 orang atau 10 orang deh, mobil ini. Kita nggak perlu takut itu. Ngapain takut? Kelihatan banget mereka sekarang kedok agama. Masa bendera merah putih dirobek? Kami akan bicara. Gila ya, parah. Kami akan melawanmu. Kelihatan, udah kelihatan asli mereka itu. Tuh sama Pak Polisi diamanin. Udah kelihatan itu mereka melawan aparat. Berani banget itu ngerobekin merah putih, ya Allah. Nah kelihatan aslinya itu pada. Udah kelihatan aslinya itu. Tuh polisi aja udah ke atas. Ini negara kita, negara Republik Indonesia. Kalian banggakan bendera entah dari mana datangnya. Kalian berani melempar merah putih ke tanah. Bahkan berani juga melawan aparat. Terus sampai dijagain sama polisi. Bendera merah putih dijagain polisi. Kelihatan kedok mereka berani merobek-robek merah putih. Inilah asli mereka. Udah ada polisi. Buat teman-teman kita, jangan terbelasi sama mereka. Mereka mengancam-ancam kita terus. Jangan melempar bendera merah putih. Sampai kapan bendera merah putih tidak saya persilahkan. Bendera merah putih adalah bahaya kita. Kita kawal dengan merah putih. Kita tidak bersedia untuk merah putih. Mari.
Agung Muhammad Rasulullah. Kelihatan aslinya ya, berani. Berani ngerobek merah putih, udah kelihatan banget aslinya. Merah putih turunkan. Saya minta semuanya.